Momen romantis yang pas untuk melamar pujaan hati nyatanya bisa dilakukan di tempat tak terduga, seperti saat menonton konser Coldplay, misalnya. Seperti yang dilakukan pria ini, dia melamar wanita yang sudah dipacarinya selama 7 tahun saat nonton konser Coldplay tadi malam di Stadion Gelora Bung Karno. Disaksikan oleh penonton lain, sang pria dengan gentle berlutut sambil memberikan sebuah cincin untuk kekasihnya. Seperti apa rekaman momen bahagia itu? Coldplay sukses menggelar konser tur dunia mereka di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu, tanggal 15 November tahun 2023. Banyak momen seru dan menarik yang terjadi selama berlangsung konser Coldplay. Satu di antaranya adalah momen romantis seorang penonton wanita yang dilamar kekasihnya di tengah-tengah konser. Momen romantis itu dibagikan oleh TikToker dengan username @devmesia pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Coldplay pun terlihat memainkan sebuah lagu di atas panggung. Devalia yang mengenakan atasan hitam lengan pendek berdiri bahagia. Sedangkan kekasihnya yang mengenakan kaos putih lengan pendek bersimpuh di hadapan Devalia sambil mengulurkan sebuah cincin. Pria tersebut lalu memasangkan cincin ke tangan Devalia. Keduanya lalu berpelukan bahagia. Momen romantis ini pun menyita perhatian penonton lain. Bahkan para penonton ikut bersorak bahagia. Dalam keterangan unggahannya, Devalia menuliskan jika ia dan kekasihnya sudah berpacaran selama 7 tahun. Unggahan ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Selain itu, ternyata dari video yang beredar tidak hanya satu yang melamar kekasihnya, ada banyak pria yang melamar kekasihnya saat nonton konser Coldplay tersebut.